kita dah jumpa satu. Kita bangga dengan bisnes Malaysia yang ingin menampakkan diri di seluruh dunia. Ini dia, Zawara Coffee. Nampak style, nampak international. Makanan dia sedap tak? Nazrin Rahman menyiasat untuk jalan-jalan cari makan. Woo! Makanan cantik, sama cantik dengan tempat dia. Tapi apakah rahsia untuk mencari makanan sedap? Kita kena tengok cara orang makan. Kalau tengok dia makan sedap kan macam Mamat ni. Ui, mestilah sedap. Kita bersama dengan Cik Puan Fadilah kita yang membawa selera Zawara Coffee ke rakyat Malaysia. Apa yang mesti rasa kat sini untuk menjadikan kita meleleh? Singapore Red Lamb Share. Singapore Red Lamb Share macam tulang merah tu lah. Tulang merah tetapi kita pakai lamb share yang banyak isi, yang juicy dan juga kita bagi roti gourmet yang kita buat sendiri. Lamb sheng dia lembut, dia punya kuah pun sedap. Bila kita cicah tu rasa macam sedap sangat lah. Thai beef spaghetti. Di mana spaghetti ni kita fusionkan dengan Asian taste. Kita suka nak pedas, nak ada rasa rempah. So kena wajib tak? Ada rasa tom yam sikitlah. Ada tom yam sikit. Spaghetti dia just nice, al dente dia punya texture. Dia punya combination tu sebab roket ni dia macam pedas-pedas sikit. So dia macam just nice je. Siapa tak suka yang goreng crunchy? Salut pula dengan salted egg chicken wings. Ya Allah, bila terfikir terus dah meleleh dah. Sedap ke betul? So, mesti rasa ya? Mesti rasa. Salted egg tu, itu memang saya sangat-sangat paling saya sukalah kat sini. Saya suka sebab dia lain pada lain. Dia ada fusion sikit. Ramai orang juga datang kat sini. Jadi makanan pun sedap lah kalau ramai orang datang. Siapa ni? Macam kenal je. Oh, Melaka rupanya. Hey, jom kita makan, jom. Oh ya, untung perut, untung badan juga. Sebab siapa yang berkongsi makanan dengan kita? Encik Amar Ashraf lah. Jadi, awak memang selalu makan kat Zawara juga? Ya. Dan ni favourite saya. So, Chef Crab Burger. Yes, ada orang cerita pasal benda ni kan. So, awak makan ni dulu. Saya akan cuba dia punya special kat sini, nampak ni. Merah semerah-merahnya. Ini dia Singapore Red Lamb Sheng. Amar pun meleleh dah. Ini dia Singapore Red Lamb Sheng. RM29. Dua lagi yang istimewa kat sini, Amar. Dua jenis spaghetti, tapi yang ini spaghetti Thai beef. Thai beef. Yang ini pula carbonara dengan salmon. Bismillah. Merah-merah ni. Macam mana? Memang sedap. Itu dia. Saya dah tak faham apa dia cakap sampai sedap sangat. Kata jentuh sekali tu tidak. Sedap sangat. Tapi yang penting, lembut. Lembut, Dengan rasa rempah-rempah dia. Kombinasi rasa tu. Dia ada roket salad kat sini. Roket salad ni dia ada macam baik-baik sikit dia. Tapi memang rasa dia secocok. Soft shell crab burger dengan harga RM23. Yang sedap dekat sini, kombinasi sos dan soft shell crab dia tu. Yang itu pula macam mana? Yang ini pula, daging dia memang sangat-sangat lembut lah. Lepas tu, bila kita cecah kuah dia dengan roti ni. Kuah the best? Memang best, memang sedap lah. Rasalah dia punya rempah Singapura yang orang cakap tu. Yang menang kat sini, rasa kuah merah dia tu memang sedap. Daging pun dikukus dengan lembut. Yang ini, spaghetti Thai beef. Spaghetti ala Thai, harganya RM12 saja. Pedas-pedas dan sesuai kalau anda suka makanan Thai. Dia ada roket salad sikit, jadi dia ada pahit-pahit dan mungkin ada pedas-pedas dia. Awak rasa dulu. Okay. Dan kalau awak baik, nanti awak boleh rasa saya punya. Spaghetti salmon carbonara dengan harga RM19 dan ditabur dengan keju parmesan. Penambah selera. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam makan tom yam. Menyerlah lah. Rasa berkantan tu kat sini. Dia ada kawan dia selalu. Kalau dia ada berkantan, dia ada daun kesum ni sikit. Yang ini pula yang saya suka sebab krim dia tak begitu, orang kata, pekat. Dia tak mual-mual sangat lah. Sebab dia ada cheese sekali kan. Adakah geng Melaka puas hati? Ya, puas. Makan tak boleh berhenti. Semua dia sedap-sedap. Sementara tu, kopi-kopi kat sini pun ada specialty-nya juga. Inilah dia, Amar. Untuk Amar. Kau rasa dulu. Yang ini pula, ini apa? Black Forest Frappe dia orang. Jadi dia sejuk-sejuk. Yang ini, rasa dia macam saya makan kek dalam cawan. Tak ada manis-manis sangat. Cukup campuran coklat dia dan juga manis-manis berry dia. Yang ini pun sedap. Terima kasih Encik Amar kita. Dan habislah sudah kedai pertama. Nas dah rasa. Tuang semua bila lagi? Jangan lupa hashtag kita di Facebook dan Instagram. Kongsikan pengalaman anda. Dan terimalah payung ajaib kami.